oleh dua kabupaten Sumedang tidak mendapatkan asumsi yang berpihak kepada kita dari DPRD untuk dibawa ke bupati dan untuk dibawa ke Kemenpan RW, maka kami semua yang ada di sini tidak akan pulang. Karena kami pulang pun selamat siang apa, seperti inilah kondisi terkini di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang. Apakah kami terjegal? Apakah 2023 itu kami di rumah? Berdasarkan pengamatan saya di lokasi ini, luapan hati sekitar ratusan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Sumedang tengah melakukan aksi unjuk rasa Indonesia Raya dulu bersama-sama sehingga suasana semakin hikmat. Kepada seluruh honorer teknis yang ada di sini untuk merapat, kita tundukkan kepala supaya dilihat oleh Kabupaten Sumedang, dilihat internet, kita didokumentasikan bahwa tenaga teknis itu ada. Kita tidak kalah dengan guru dan tenaga kesehatan. Maka silakan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon stop up Pak Bu dan nyawa HP mah bisa kedei ieu mah demo masa tahun sakali bawa ayeuna mah sok anu cali maak tadi heula ulah patukang-tukang izin ku polisi hawatos anjeuna teh digaji teh aja ngajagaan urang ari urangna ngadon ngoprek HP di tukang maak kapayun urang ngaoskeun Indonesia Raya sadayana. Kurang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sok kacape-capek urang perjuangan ngadon dariuk di tukang, sok mangga peperihan itu nu diharap di sester. Aksi ratusan masa ini dilakukan menuntut untuk diangkat sebagai ASN dan P3K. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak anu masih kene calik di pengker urang sami-sami ka sumber suara masih ngantosan ieu pupuh anggo tim IT-na masih teknisna teu acan ieu. Teknisna teu acan diangkat. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
kasih atas lantunan Indonesia Raya-nya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.